Baru-baru ini Honda meluncurkan Winner X atau di Indonesia dikenal dengan Supra GTR 150 Special Limited Edition. Honda Supra GTR 150 ini akan secara langsung bersaing dengan All New Yamaha MX King 155cc. Honda Winner X Special Edition hadir dengan tampilan yang lebih sporty. Motor bebek tersebut membawa balutan grafis yang terinspirasi dari mobil balap. Ada tiga elemen yang disematkan, yakni sport, speed, dan future. Pilihan warnanya tetap menjaga tradisi Honda seperti merah dipadu dengan hitam. Sistem pengereman sudah mengaplikasikan jenis cakram di semua roda. Honda Supra GTR 150 dibekali dengan mesin DOHC 150cc dengan sistem injeksi bahan bakar PGM FI yang dipadu transmisi 6 percepatan. Mesin diklaim menghasilkan tenaga maksimum sebesar 15,4 horsepower pada 90 rpm dan juga torsi puncak sebesar 13,5 Newton meter pada 6500 rpm. Mesin itu disebut bisa menghasilkan akselerasi yang sangat baik di kisaran rpm awal hingga menengah. Honda GTR 150 Special Edition akan mendarat pertama di Vietnam dengan harga $45.990.000 atau setara dengan 29 juta rupiah. Honda Winner X dibekali dengan suspensi depan teleskopik dan suspensi belakang monoshock. Tidak ada perubahan pada sektor kaki-kaki motor ini. Semuanya dibuat mirip dengan Supra GTR 150 ataupun Honda Winner X generasi sebelumnya. Alhasil, kita harus puas dengan ban depan berukuran 90/80 ring 17 dengan nomor kode 46P dan juga ban belakang berukuran 120/70 ring 17 dengan nomor kode 58P. Keduanya sudah dibekali dengan ban tubeless dan membalut velg sporty yang dilengkapi rem cakram pada roda depannya dan juga roda belakangnya agar kontrol pengereman semakin optimal. Spesifikasi motor bebek 150cc ini memang sangat menggoda. Berbekal mesin yang bertenaga dan irit bahan bakar, tentu Winner X akan menjadi prima donna di Indonesia. Namun Honda wajib berjuang sangat keras karena peminat motor bebek semakin sedikit dan rata-rata lebih memilih motor matic Honda. Untuk detail harganya, menurut informasi dari website resmi Honda Vietnam, motor ini tersedia dalam 3 varian tipe, yaitu Sport Version, Camo Version, dan Matte Black Version. Untuk tipe Camo dan Matte Black sudah dilengkapi dengan sistem pengereman ABS. Jadi jangan heran apabila harga Honda Winner X tersebut lebih mahal.